Kurangnya sosialisasi OPD terkait dalam hal rencana penataan kawasan HZ Cihideng, dinilai Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menimbulkan sejumlah asumsi negatif dari masyarakat. Wali Kota mengklaim tak ada masalah sedikit pun dan penataan akan sesuai rencana awal Pemkot Tasikmalaya. Rencana penataan Jalan Hajat Mustofa dan Cihideng mendapat sejumlah respon dari masyarakat saat proses sosialisasi beberapa waktu lalu. Bahkan para pemilik toko pedagang kaki lima hingga masyarakat sekitar meminta Pemkot Tasikmalaya untuk mengkaji ulang rencana penataan. Menanggapi hal itu, Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menyampaikan, permasalahan penataan Jalan Hajat dan Cihideng dinilai Yusuf sudah clear. Bahkan Yusuf mengklaim dari komunitas pedagang Cihideng datang menemui dirinya untuk mendukung realisasi konsep penataan di Jalan Cihideng agar para pedagang nantinya bisa terakomodir. Yusuf berasumsi sosialisasi penataan Jalan Cihideng dari beberapa OPD terkait tidak tuntas, sehingga menimbulkan berbagai perspektif dari masyarakat. Yusuf meminta konsep dari para OPD terkait untuk mendukung pedestrian harus dijelaskan secara detail, bukan hanya sosialisasi tentang infrastruktur saja, melainkan berbagai macam hal terkait dukungan setelah infrastruktur. Yusuf menegaskan pada dasarnya Pemkot Tasikmalaya tetap berencana menata kawasan Jalan Hajat Cihideng sesuai rencana awal. Sebetulnya yang datang ke Pateri itu siapa? Itu karena yang ketua perhimpunan pedagang kaki lima itu yang datang saya. Saya bilang besok kan ada hearing di Dewan, itu siapa? Bukan saya, kenapa? Saya ketuanya. Ya kamu ikut aja saya bilang hearing di sana biar tahu. Anda kan sudah dukung kita. Artinya kalau sudah dukung ya jalan kita nanti. Nanti akan kita selesaikan semuanya. Jadi memang mohon maaf ya teman-teman kami itu tidak tuntas dalam memberikan sosialisasi. Mau seperti apa? Makanya kemarin ada laporan ke saya. Saya menyayangkan kenapa dari Dishub tidak hadir, dari LH tidak hadir, dari apa Indak. Indahnya kan ada Pak Teddy, maksudnya dia kan konsep apa yang dikeluarkan oleh mereka itu untuk mendukung pedestrian itu. Yusuf menambahkan pihaknya tengah mempersiapkan surat perintah kerja untuk merealisasikan penataan Jalan Cihideng menjadi full pedestrian. Yusuf meminta pemenang lelang harus mensosialisasikan ke masyarakat agar penataan Jalan Cihideng khususnya tetap sesuai rencana dari Pemkot Tasikmalaya. Rifki Sahebani, Radar TV melaporkan.